Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Rifan Ramdana dari jurusan Teknik Sipil Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai panitia acara P2M akan menjelaskan tentang Burj Khalifa yang berlokasi di Dubai, United Arab Emirates. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang gedung tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa. Gedung tersebut dinobatkan sebagai gedung tertinggi di dunia karena memiliki ketinggian 828 meter dan memiliki berat sekitar 100 ribu ekor gajah. Gedung ini terletak di kota Dubai, United Arab Emirates dan dijadikan sebagai gedung serbaguna. Gedung Burj Khalifa memiliki banyak fakta menarik yang tidak kalah menarik dengan fakta bahwa gedung tersebut adalah gedung tertinggi yang pernah dibuat manusia sampai saat ini. Gedung yang memiliki ketinggian 828 meter ini dibangun selama sekitar 6 tahun atau lebih tepatnya dari tahun 2004 hingga 2010. Dengan ketinggian tersebut, gedung ini memiliki 163 lantai yang memiliki fungsi yang berbeda. Mulai dari pusat perbelanjaan, tempat makan, perpustakaan, wisata, hingga hotel. Dengan ketinggian tersebut, gedung ini memiliki lift dengan kecepatan 10 meter per detik dan menjadikannya sebagai lift tercepat di dunia. Bahkan untuk mencapai lantai 124, hanya memerlukan waktu tempuh selama 1 menit. Pemilihan nama Burj Khalifa secara resmi adalah untuk menghormati Presiden United Arab Emirates, yaitu Sheikh Khalifah Ibn Zayed Al Nahyan. Ahli merancang gedung sedemikian rupa agar dapat memiliki struktur kuat tetapi menggunakan rangka bahan yang ringan. Desain gedung juga mempengaruhi kekuatan gedung tersebut agar dapat bertahan dari kekuatan angin. Dengan desain yang mengkerucut atau setiap beberapa lantai salah satu sayapnya sedikit menyusut dan berbentuk spiral, gedung ini menyebarkan arus udara mengubah angin yang berkecepatan tinggi menjadi hembusan yang tidak berbahaya. Desain pada gedung ini juga terinspirasi dari bunga Hymenocallis yang berasal dari Yunani. Pembuatan gedung Burj Khalifa sempat mengalami kendala pada tahun 2007. Kendala tersebut terkait dengan krisis keuangan global yang menyebabkan pihak yang membangun Burj Khalifa mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembangunan Burj Dubai atau yang sekarang dikenal dengan nama Burj Khalifa.
Hingga pada akhirnya, Presiden United Arab Emirates Khalifah Ibn Zayed Al Nahyan ikut membantu pendanaan dalam keberlangsungan pembangunan gedung tersebut. Dengan ketinggian yang dimiliki gedung Burj Khalifa, gedung tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu dapat menampung sekitar 35.000 orang sekaligus dan memiliki 1.000 apartemen. Kompleks parkir 3 lantai ini dirancang untuk 3.000 mobil. Selain itu, gedung ini juga memiliki pusat perbelanjaan yang sangat besar. Di lantai 122 juga memiliki restoran yang sangat mewah, yaitu Atmosphere. Fakta menarik lainnya dari gedung Burj Khalifa adalah adanya mesin penjualan otomatis di dalam gedung tersebut. Mesin penjual otomatis tersebut tidak menjual sesuatu yang biasa kita temui, melainkan menjual emas batangan dan bahkan banyak yang berminat untuk membeli emas dengan mesin penjual otomatis itu. Emas yang ditawarkan berupa emas batangan dengan berat 2,5 hingga 30 gram. Letak Burj Khalifa yang berada di Dubai menjadikannya selalu disinari matahari setiap saat pada siang hari. Dengan fakta ini, para ilmuwan yang bekerja di gedung tersebut merancang agar gedung tersebut menggunakan energi matahari dengan sumber tenaga listriknya. Selain kemewahan yang ditawarkan, gedung ini juga memiliki air mancur yang cukup terkenal. Ini adalah salah satu air mancur terbesar di dunia yang dapat mengangkat aliran air hingga 100 meter. Air mancur ini menjadi objek wisata karena pengunjung dapat melihat pertunjukan air mancur yang dapat menggambarkan sosok kompleks yang bergerak mengikuti irama musik. Acara pertunjukan tersebut biasa digelar setiap setengah jam mulai pukul 8 malam. Selanjutnya, saya akan menayangkan video singkat tentang fakta Burj Khalifa yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Burj Khalifa selama ini dikenal sebagai salah satu bangunan tertinggi di dunia. Gedung mencakar langit yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab ini salah satu tempat wisata incaran wisatawan. Arsitekturnya yang memukau serta dipenuhi beragam fasilitas mewah membuat Burj Khalifa menjadi salah satu ikon terpopuler di kota Dubai. Tidak hanya jadi ikon kota Dubai, Burj Khalifa ternyata menyimpan sederet fakta menarik. Berikut adalah 5 fakta menarik Burj Khalifa versi bicara. Gedung tertinggi di dunia yang pernah dibuat dalam sejarah manusia. Memiliki ketinggian 828 meter, Burj Khalifa menjadi gedung pencakar langit tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Burj Khalifa berhasil mengalahkan Shanghai Tower yang hanya memiliki ketinggian sekitar 632 meter. Burj Khalifa juga memegang rekor sebagai tallest freestanding structure in the world atau struktur bangunan berdiri bebas tertinggi di dunia. Bahkan saking tingginya, bangunan ini sudah bisa dilihat dari jarak 95 km jauhnya saat cuaca sedang cerah. Pembangunan Burj Khalifa menelan waktu 5 tahun. Sama seperti bangunan tinggi lainnya, Burj Khalifa juga dibangun dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5 tahun. Bangunan ini pertama kali dibangun pada tanggal 6 Januari 2004 dan baru selesai pada 1 Oktober 2009. Meski begitu, Burj Khalifa baru diresmikan pada tahun 2010. Nah, untuk bisa membuat bangunan tinggi dan mewah ini, pemerintah Uni Emirat Arab harus mempekerjakan lebih dari 12.000 orang dalam total 22 juta jam kerja loh. Bisa menampung hingga 35.000 orang. Sebagai bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa memiliki 160 lantai yang di dalamnya terdapat sekitar 1.000 apartemen. Selain apartemen yang bisa menampung banyak orang, bangunan ini juga terdiri dari hotel, nightclub di lantai 143, dan juga perpustakaan tertinggi di dunia yang berada di lantai 123.
Meski terdapat banyak kepentingan di sini, kamu tidak perlu merasa khawatir akan merasa sesak jika masuk di sini. Sebab meski jadi hunian bagi banyak orang, bangunan ini juga sangat luas. Saking luasnya hingga mampu menampung 35 ribu orang sekaligus. Butuh 3 bulan untuk membersihkan seluruh jendela Burj Khalifa. Burj Khalifa memiliki jendela yang sangat banyak. Totalnya ada sekitar 24.000 jendela yang dimiliki Burj Khalifa. Karena jumlahnya tersebut, tidak heran jika membutuhkan banyak petugas kebersihan hanya untuk memastikan setiap jendela di bangunan ini tetap bersih. Selain jumlah petugas yang banyak, waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan jendela-jendela ini juga sangat lama. Tidak tanggung-tanggung, butuh waktu sekitar 3 bulan bagi petugas untuk membersihkan jendela-jendela tersebut. Punya segudang fasilitas mewah. Burj Khalifa memiliki berbagai fasilitas yang membuatnya seperti kota dalam bentuk vertikal. Mengutip laman resmi Burj Khalifa AE, di dalam bangunan ini terdapat berbagai jenis bangunan seperti perumahan, restoran, kantor, kolam renang, hingga lapangan tenis. Setiap harinya, rata-rata ada 6.000 orang yang menempatinya. Bahkan, di Burj Khalifa juga terdapat sebuah deck observasi bernama At the Top Sky yang berada di lantai 148. Kamu bisa menyaksikan pemandangan kota Dubai yang memukau dari ketinggian. Itulah tadi fakta menarik Burj Khalifa yang ada di kota Dubai. Bagaimana? Tertarik untuk kesana? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yang benar adalah B, 1,5 miliar dolar. Sekian penjelasan saya tentang fakta menarik dari gedung tertinggi di dunia pada saat ini, yaitu Burj Khalifa. Saya berharap penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Selanjutnya, kita akan pergi ke Kairo, Mesir, untuk membahas fakta menarik dari piramida Giza yang akan dijelaskan oleh Kak Aziz. Terima kasih rekan-rekan.